Dilansir dari CNNIndonesia.com, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menanggapi pernyataan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto terkait kesenjangan ekonomi yang terjadi di Jawa Tengah. Dia justru mendoakan Prabowo agar selalu sehat. Dengan begitu, Ganjar berharap Ketua Umum Partai Gerindra itu bisa memberi pernyataan-pernyataan yang juga menyehatkan. Terkait kesenjangan ekonomi itu, Ganjar meminta agar Prabowo memberi data kepada dirinya terkait orang-orang di Jawa Tengah yang disebut sulit makan. Maka jika data sudah dia terima, dirinya pun akan dengan mudah mengurus masyarakat Jawa Tengah yang kesulitan makan. Almarhum gantung diri, meninggalkan istri dan anak karena merasa tidak sanggup membayar hutang. Bullshit. Sebelum peristiwa itu, Bu, apa memang susah makan atau mungkin nggak punya uang atau bagaimana, Bu? Enggak. Apa terus mikirin hutang sampai melakukan enggak, itu? Enggak. Wong anaknya sudah bisa kerja-kerja kok, Mas. Oh, sombong.